Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Hikmah. Di bulan ini, semua pintu maaf terbuka. Mari perbaiki ibadah dan perbanyak kebaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, dalam video kali ini, kami akan membagikan 3 amalan Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan, silakan bisa hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik dari kami. Bisa hubungi kami melalui WA atau telepon di nomor 085-866-866-669. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Bulan Ramadan sejatinya bukan sekedar momentum menguji kesabaran umat Islam dalam menahan lapar dan dahaga. Jauh daripada itu, Ramadan menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas ketakwaan seseorang. Nabi Muhammad di masa hidupnya telah mencontohkan kepada umatnya mengenai 3 amalan yang bisa dilakukan saat memasuki bulan Ramadan. Berikut 3 amalan yang bisa Anda lakukan. Pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat. Amalan pertama yang dijalankan Nabi Muhammad SAW adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Sholat yang dimaksud bukan sholat wajib, melainkan sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Kedua, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Amalan kedua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran, memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Memperbanyak sedekah. Amalan terakhir yakni memperbanyak sedekah. Sedekahnya Nabi saking luar biasa indahnya seperti mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Disampaikan dalam keadaan lembut, diterima dalam keadaan tenang, dibagikan dalam keadaan nyaman. Itulah 3 amalan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang bisa kami sampaikan. Bagi Anda yang ingin melancarkan segala hajat, Anda bisa gunakan sarana tasbih Koka As-Salam. Untuk mendapatkannya, silakan bisa hubungi kami di 085-866-866-669. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.mbakhidayah.com. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.